Oke. Oke, Pak, mungkin hari ini ada laporan apa nih di Polres Jakarta Pusat? Iya, hari ini tanggal 23 November 2023 saya datang di Polres Jakarta Pusat untuk mengetahui perkembangan terkait masalah pencemaran nama baik saya terhadap seorang anggota DPRD DKI Komisi 6, Dr. Dian Pratama dari fraksi Gerindra, yang telah mencemarkan nama baik saya dengan menyuruh dari Departemen Sosial, Puskesmas Kecamatan, kemudian Puskesmas Kelurahan, untuk datang ke alamat saya, menyuntik saya. Saya dituduh oleh nama itu sebagai ODGJ. Saya akan dibawa pada saat itu, kemudian mau dibawa di rumah, kalau nggak salah ya rumah tempat perawatan. Nah, saya sempat kaget bahwa kenapa terjadi seperti ini. Rupanya anak mantu saya ini sengaja menyuruh seorang anggota DPRD, menyuruh pejabat yang ada di lingkungan DKI, di antara Dexos tadi sama Puskesmas, dokter Puskesmas, kepala Puskesmas, dan kepala Puskesmas Kelurahan untuk menjemput saya, akan menjemput saya. Nah, dari kedatangan mereka tanpa ada surat tugas, saya sudah melaporkan dan Pak RT sudah datang sebagai saksi. Ini kami ke Polres hari ini untuk melihat kelanjutannya. Nah, dari Polres kami sudah ke atas tadi di bidang Kamnek. Mereka sampaikan bahwa ini sudah dalam tahap. Siapa-siapa aja yang Bapak laporkan? Iya, siap. Merasa menzalimi Bapak, siapa-siapa aja? Siapa aja? Yang menzalimi saya tentunya, yang saya sebutkan dulu, yang saya laporkan ini adalah para dokter. Oke. Dokter Puskesmas, dokter Kecamatan, kemudian Dinas Sosial. Nah, tiga instansi ini yang datang ke rumah itu semua kepala-kepalanya. Bukan stafnya, tapi kepalanya. Kedatangan ke rumah, tadi itu saya sampaikan atas perintah seorang anggota DPRD, DKI, Komisi 6, dan mereka berpesan, Komisi E, mereka disampaikan bahwa harus segera melaksanakan tugas itu. Nah, mereka datang, mereka sampaikan ke saya, kami harus datang karena ini suara anggota DPR. Suara anggota DPR adalah suara Tuhan. Nah, ini yang saya sangat marah sekali. Jadi anak mantu saya ini adalah yang tadinya ibaratnya kalau tidak kami dengan tidak akan jadi ini orang. Kenapa saya katakan begitu? Saya menyekolahkan sampai dapat opin ya kandungan di Bandung dengan kata BLC. Terus setelah itu yang bersangkutan ini anak mantu saya ditugaskan di rumah sakit Koja. Rumah sakit Koja itu di sana dokter kandungan, tetapi kemudian 6 bulan kemudian dipecat sama Ahok. Karena apa? Memang saya lihat ini anak mantu saya ini memang salah. Dia menjual obat-obat zaman COVID yang seharusnya itu obat tidak dibeli oleh pasien. Tapi ternyata dia perjual belikan, dipecat. Selanjutnya dia juga setelah dipecat dia ke rumah sakit Epasari kerja di sana. Di rumah Epasari juga, rumah sakit Epasari, dia juga dipecat. Nah, setelah dipecat itulah dia meminta, dia ingin jadi anggota DPRD DKI. Nah, di sanalah saya berusaha dan sekarang jadi anggota DPRD. Tapi balasan yang pada saya, inilah balasannya. Dia mau penjarakan. Setelah saya lihat, ternyata karena banyak harta yang saya punyai, itu ingin dimiliki oleh dia. Karena itu nama anak saya. Anak saya juga sudah mulai sakit-sakitan, jadi saya kira muaranya ke situ ini dokter dia. Sebelumnya ya dia juga anak yang mohon maaf dan behave, tapi numpang di tempat saya sejak mulai nikah punya anak tiga itu di rumah saya. Tapi itu tidak ada masalah untuk saya karena itu cucu saya. Tapi kelakuan seorang dokter spesialis yang tidak tahu balas diri
tidak tahu balas budi terhadap mertuanya. Bahkan saya sangat menyesalkan kenapa Dr. Dian mengatakan saya gila. Lupa berkali itu Dr. Dian ini, anggota DPR DKI. Orang kedua orang tuanya itu, mohon maaf, di rumah saya meninggal. Saya urus sampai ke pemakaman. Tapi ketika ada keluarga saya, kakak saya yang boleh dikata juga sebagai orang tuanya, itu tidak ikut ke Kendari. Jadi kami, ini sebagian kami charter pesawat untuk bawa kakak saya. Tapi dia tidak ikut, alasannya ada kegiatan di Gerindra. Jadi seperti lebih penting di partai daripada orang tuanya sendiri. Dari sanalah saya juga marah kenapa seperti ini. Sehingga di rumah itu saya tidak boleh lagi perbolehkan ada kegiatan partai di rumah saya. Nah, sekarang di letaknya Jalan Mardani Raya nomor 36. Oke. Tapi akhirnya tadi sudah bertemu dan sudah buat resmi laporan ya? Sudah berarti hari ini? Iya. Saya sudah buat kira-kira 4-5 bulan yang lalu. Dan sekarang sudah pengembangan. Kemungkinan minggu depan ini dipanggil para dokternya. Kepala Puskesmas, Kecamatan maupun Kelurahan, termasuk Kepala Dinas Sosial DKI. Karena itu semua saya laporkan. Oke. Bang Horat, mungkin ada yang mau ditambahin di sini? Soal laporan tadi, Bang. Hari ini saya menemani Pak Dahlia Fendi dan Ibu Ramla ke Polres Jakarta Selatan. Pusat. Hari ini saya menemani Pak Dahlia Fendi dan Ibu Ramla di Polres Jakarta Pusat, khususnya di unit Kamnek ya. Kamnek, ya. Di mana ada dua laporan. Yang di Kamnek itu yaitu laporan penggelapan dalam jabatan. Nah, komisaris mengosongkan semua perusahaan di PT Alinda Nusantara Bahari. Itu kita minta segera ditangkap dan diproses ke pengadilan. Ibu Arin ya. Kemudian yang kedua, Pak Dahlia Fendi ini melaporkan menantunya, suami dari anaknya. Pada hari ini menyebutnya dalam menantu dan anak yang durhaka. Karena mereka sudah lebih dari 7 kali ya. Berapa kali melaporkan? 11 kali. Padahal merasa 11 kali dilaporkan. Kemudian yang sangat perihnya adalah padahal ini didatangin ambulan, mobil dinas sosial, petugas kecamatan, dokter untuk menyuntik dan mengangkut. Ibaratnya disebut orang dalam gangguan jiwa. Dan oleh RT dan RW di daerah tempat padahal memberi membela padahal dan mengatakan laporkan aja itu. Dokter-dokter, dinas-dinas sosial itu dilaporkan. Karena Pak Dahlia ini orang sosial yang tidak sakit jiwa. Supaya mereka dapat pelajaran. Mereka tidak ada surat perintah. Jangankan surat perintah, surat RT, RW aja. Kan biasa itu kalau mau manggil itu tidak membawa orang, harus lapor RT RW dulu, benar enggak warganya ini sakit jiwa? Jangan sampai orang yang melaporkan yang sakit, yang dilaporkan orangnya sehat. Oleh karena itu, minta kepada Kapolres Jakarta Pusat, ini bukan main-main Pak. Karena kalau segampang itu hanya gara-gara anggota DPRD Komisi 6 memanggil Komisi E ini memanggil apa petugas untuk menangkap orang dianggap gila, itu sudah kelewatan. Menyalakan itu pencemaran nama baik itu. Itu adalah kesewenang-wenangan dan harus dihukum. Dipecat kalau perlu dokter-dokter dan orang-orang yang datang berani. Itu Pak Dahlia foto ya, hei dokter, hei pelapor, hei Dian. Itu Pak Dahlia foto-foto kalian, bukan karena kalian hebat, itu di foto-foto ini bukti bahwa ini mobilnya ada. Jangan sampai kalau nggak ada buktinya, nanti kita, kalau nggak ada buktinya, cepat. Kalau buktinya nanti tidak ada, nanti kita dibilang gila karena melaporkan tidak ada bukti. Ya padahal memang mendokumentasikan itu kan? Iya. Nah, kegiatan-kegiatan ini
Kegiatan ini bukan kegiatan apa, ini orang normal mau dibawa, mau disuntik gila pakai ambulan hanya demi kepentingan untuk proses harta gonogini ini, harta jabatannya. Oleh karena itu tolong tolong diperiksa dokter-dokter dan pejabat-pejabat yang ada di sini, diperiksa. Kalau perlu mereka ini yang dimasukin lagi ke rumah sakit jiwa. Orang sehat harusnya kan ada prosedur ke RT RW, benar gak ini orang sakit jiwa? Ini mereka bilang, kami ditelepon oleh anggota DPR, DKI, Komisi 6 yang berkuasa, karena suara anggota Dewan itu adalah suara Tuhan. Jadi anggota Dewan punya suara Tuhan, jadi apapun yang disebutkan adalah perintah Tuhan, sehingga Bapak ini harus disuntik dan dibawa di mangkut mobil, masuk rumah sakit jiwa, kan begitu ya Pak? Iya, dan saya tidak tahu suntikan apa itu. Nah ini sangat kelewatan gitu. Tidak ada kekerasan, tidak ada apa-apa, tiba-tiba dibawa satu kampung untuk menghajar orang tua oleh anak kandung dan mantunya. Di sinilah kita melihat kedurhakaan itu. Nah, kemudian hari ini juga kita mengambil ada beberapa laporan mereka terhadap Ibu Ramla yang dihentikan. Karena Ibu Ramla ini adalah istri dari Pak Dale. Tapi oleh anaknya yang bernama Arlin, Marlinda. Yang bernama Marlinda, ibunya Arlin, mereka melaporkan dengan perintahnya pernikahan. Mereka sudah bercerai. Bapak sudah duda, ini sudah janda, menikah, masih dilaporkan perintangan pernikahan karena mereka mau rujuk kembali. Sedangkan Pak Dale tidak tahu bahwa ada surat perceraian. Yang terjadi, ibu ini tahanan pulang. Dituduh pasal 263, pasal 55, turut serta, memalsukan dianggap. Padahal pernikahan antara duda dan tidak, dan itu surat sudah dibatalkan. Bayangkan, oleh anak kandung sendiri, bapaknya ingin bahagia, ketika ibunya membuat cerai bapaknya nggak dihalangi. Ketika bapaknya mau nikah, dipenjarakan istrinya. Sampai sekarang, tidak batal, jadi hanya nikah siri. Dan hari ini juga, saya menyarankan kepada Bapak, ayo saya siap menjadi saksi untuk pernikahan ini. Silakan. Tidak akan ada lagi halangan. Kita melalui prosedur yang benar. Ya, kira-kira gitu. Siap, iya, betul. Oh, om siap menikah kembali kan? Siap, iya. Ini namanya kebahagiaan dan yang menguruskan dari Ramla. Dan kita minta bagi pengacara-pengacara yang mengatur siasat yang menggunakan cara untuk sengaja melawan hukum. Merekayasa satu RUPS, kemudian kewajiban seorang direktur dialihkan ke komisaris agar kita sudah memberi somasi untuk tidak melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Okay. Karena kami akan melaporkan baik pidana maupun perdata. Hari ini pun sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk membatalkan RUPS tentang penghentian-pemberhentian Bapak sebagai direktur. Ini merupakan satu kejadian yang menurut kita yang paling keji yang terjadi, di mana orang tua harusnya dirawat, dihormati, disayangi, tapi ternyata disia-siakan, dicampakkan, difitnah, dilaporkan ke polisi 11 laporan. Padahal catat itu adalah perusahaan keluarga yang mana mereka ini adalah pemilik uang, pekerjanya punya keahlian, mantan pelayar, pelaut. Ini bukan PT ECET, ini adalah PT tentang pengawasan bui, uang busuan. Iya. Perawatan dan busuar, bajusuar, pengawasan pipa di laut. Masa ibu rumah tangga dengan dokter gigi ngurus kayak begitu? Tapi hanya menggunakan saham yang awalnya Pak Dale punya 5.000, anaknya yang 6.000, 3.000, 3.000. Beliau 45%, tiba-tiba diperkayak PT TBK yang seolah-olah profesional hanya gara-gara marah dan cemburu sama ibu Ramla. Ya kan? Nah jadi, Bapak, seandainya dalam laporan ini nanti istri Bapak dan anak Bapak itu melanggar hukum dan harus masuk penjara, Bapak ikhlas dan masuk penjara? Iya, siap. Saya ikhlas. Oke, saya ikhlas. Karena istri Bapak pun di penjara juga kan, Pak? Iya, saya di penjara alasan halangan perkawinan. Tetapi pertanyaan saya, ketika istri bekas istri saya mengajukan cerai, kenapa anak sama anak mantu ini tidak mencegah, membiarkan?
Setelah cerai, turun talak, kemudian saya duda, dia janda, saya nikah, kok protes? Katanya mereka mau nikah kembali, tapi terhalangi. Ini yang sangat sesalkan. Rupanya, alasan ini dibuat supaya harta gonong ini itu yang ratusan 200 miliar tadi itu tidak diaturkan orang lain. Nah, saya ini khawatir kembali baik, tapi hati mereka saya tidak tahu. Jangan sempat saya jadi satu. Mohon maaf karena saya keluarga di Jakarta, semua ada di kampung. Siapa tahu niat jahat. Seperti yang kita lihat di kasus di... Om, sedikit cerita tentang orang kepercayaan perusahaan yang meninggal mendadak. Iya. Akan kita datangi, kita usut kematiannya karena apa? Iya. Coba, jelasin. Iya. Jadi itu kenapa tuh? Jangan sempat kasus seperti Subang. Kayak saya tinggalkan rumah itu. Enggak ada yang meninggal kan? Kemudian waktu RUPS ini, saya khawatir itu tanda tangan saya dipalsukan. Tapi dipalsukan ini yang biasa memalsu ini almarhum. Mungkin mereka gunakan tanda tangan saya, almarhum bikin, tapi saya khawatir juga tiba-tiba meninggal mendadak, katanya jantung. Saya minta mungkin keluarga dari kalau dengar ini supaya dicek kembali mayat itu. Jangan sempat mereka ada sesuatu meninggal. Karena saya tahu ini Reza ini sehat, tiba-tiba meninggal dengan ada kasus saya ini. Tapi sempat masuk rumah sakit? Almarhum ini atau? Tidak masuk rumah sakit. Saya juga tidak diberitahu. Sudah dikuburkan, baru saya diberitahu. Oh. Iya. Nah, dan dalam waktu dekat Pak Dali akan datang ke rumah pegawainya yang bernama Reza yang almarhum yang tiba-tiba meninggal mendadak. Iya. Jantung. Jadi dikasih Reza ini saksi kunci yang diduga kemungkinan surat kenapa mereka bisa melakukan RUPS mungkin ada surat penuntulan rapat yang mungkin ada menggunakan penatangan palsu Pak Dale. Nah, kita minta perhatian khusus dari Bapak Kapolda, dari Bapak Kapolres untuk mengusut lagi kematian Reza. Karena kematian Reza yang mendadak ini akan menjadi kunci daripada persoalan ini. Pembuka dari misteri beralihnya perusahaan Pak Dale ke perusahaan jadi timnya Surya Nawati. Jadi ini ngeri-ngeri sedap ini perkara. Mudah-mudahan kalau bisa keluarga Reza bisa mengotopsi kembali di bisik di mana di forensik, di apa ya? Di otopsi kembali mayatnya walaupun sudah 1 tahun tapi kita bisa, baru meninggal ya? Baru meninggal. Kira-kira 3-4 bulan. 3-4 bulan yang lalu. Bila sudah begitu? Oh. Meninggal kurang lebih 3-4 bulan yang lalu. 3 bulan. Meninggalnya itu mendadak, katanya jantung. Nah, saya tidak diberitahu. Setelah dikuburkan, mereka hadir semua, pegawai Dinasatara, baru cerita belum ya, menyampaikan bahwa almarhum Reza dari Puding Puisi ini meninggal. Padahal 3 minggu sebelumnya kami masih rapat di Metro, di Wintermar terkait masalah pembayaran sewa kapal yang belum dibayarkan kepada Alina Santara Bahari sedang dihitung. Yang kedua, kemungkinan Reza ini dimanfaatkan untuk menggunakan nama saya seperti di perusahaan asing itu kan masih ada tanda tangan yang bisa tanda tangan. Tapi karena saya tidak tahu lagi mereka, mungkin almarhum ini mungkin yang disuruh untuk masukkan. Nah, ini yang perlu dilakukan pemeriksaan kembali, perlu ditanyakan kasus-kasus ini, terutama masalah penggunaan nama saya pribadi dan ada juga ponakan namanya. Seharusnya tidak bekerja di situ lagi, tapi masih pakai nama saya. Oke. Bang, berarti selanjutnya apa? Bentar dulu. Apa? Selanjutnya berarti apa? Ada pemeriksaan lagi dari para saksi atau Pak? Padanya akan dipanggil lagi untuk selanjutnya adalah hari ini kita akan melakukan pemblokiran terhadap PT Arinda Nusantara dan PT Arinda Nusantara Bahari di Dirjen AHU agar kalau perlu perusahaan-perusahaan ini kita bubarkan saja. Yang di